Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur dimanapun dulur berada. Kali ini saya mau review ini ya, mau rakitan. Ini rakitan saya dan ini juga pesanan orang. Ini mau saya review untuk suaranya atau speknya apa aja. Kita lihat ya dulur. Kita buka dulu. Power sejutaan ya dulur, 1.200.000 ini saya jualnya. Nah ini untuk speknya trafo 5 ampere bel, dulur-dulur bisa lihat ini. Kemudian untuk PSU nya Rubicon 80 volt 10.000 mikro. Kemudian untuk finalnya 3 set per mono. Untuk drivernya 506 dan ini speaker protector, kemudian kipas. Jadi untuk speknya itu tak deketin ya dulur biar kelihatan. Nah, seperti ini powernya. Speknya finalnya 3 set ya dulur. Ini dulur-dulur bisa lihat. Nah, langsung saja kita tes ya dulur untuk suaranya seperti apa. Bentar tak jauhin dulu untuk HP-nya. Kita coba login. Kita nyalain dulu MP3 Bluetooth-nya. Kita coba login ya, dulur. Kita nyalakan. Untuk ini lampunya lampu protek ya, saya pasang di sini. Nah, ini nunggu nyala dulu baru bisa bunyi. Nah, ini sudah. Kita play pakai lagu apa ya dulur yang enak. Bentar tak cariin lagu dulu. Lagu yang enggak kena copyright ya dulur. Ini aja. Kita gedein untuk yang kiri dulu. Nah, ini yang kiri. Ini tweeternya kecil ya, jadi suaranya kurang ngejring. Kalau pengen ngejring bisa pakai tweeter yang gede. Kita coba yang kanan. Coba dua-duanya ya dulur. Thank you.
tambah pakai tweeter ya dulur. Suaranya mantap ya dulur, nggak berani kenceng-kenceng ini di kos, jadi saya kalau cek sound itu nggak berani loss ya dulur. Tadi volume belum ada seperempat ya, jadi cuman arah jam 8 tadi. Suaranya mantap ini, power rumahan dulur-dulur. Kalau bikin seperti ini aja suaranya sudah mantap kalau buat rumahannya dulur. Kita gedein lagi. Jadi yang pakai tweeter yang sebelah sana aja ya dulur, karena cuma satu tweeternya. Jadi yang sebelah sini yang pakai tweeter. Suaranya ngejring. Jadi sekian aja ya dulur, ini enggak enak kalau lama-lama nyetelnya ini. Terima kasih telah menonton video dari Wong Deso. Jangan lupa untuk yang belum subscribe silahkan tekan tombol subscribe ya dulur, untuk dukungan kalian untuk channel Wong Deso. Terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.